Selamat pagi Soleh dan Solehah 6 Ibnu Haitam. Pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran matematika. Teman-teman, pekan pertama kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, kemudian ada garis bilangan dan membaca bilangan. Untuk pertemuan pekan kedua ini, kita akan membahas tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama teman-teman, ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang pertama untuk penjumlahan. Diuraikan, hasil penjumlahan dua buah bilangan tidak berubah walaupun urutan letaknya ditukar. Ya teman-teman, sifat komutatif adalah hasil penjumlahan dua buah bilangan tidak berubah walaupun urutan letaknya ditukar. Coba teman-teman lihat dan perhatikan, A ditambah B itu hasilnya sama walaupun dibalik teman-teman. Lihat ya, menjadi B ditambah A. Jadi itu hasilnya sama ya teman, walaupun letaknya ditukar. Kita lihat langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soal nomor 1. Lihat, 8 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 5 ditambah 8. Berapa teman-teman? Ya, 13. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman bacanya masih ingat ya. Dalam kurung negatif 18 ditambah 9 itu hasilnya akan sama dengan 9 ditambah dalam kurung negatif 18. Berapa hasilnya teman-teman? Betul, negatif 9. Berikutnya, untuk perkalian, hasil perkalian dua buah bilangan tidak berubah walaupun urutan letaknya ditukar. Sama ya teman-teman dengan penjumlahan tadi. Ya, jadi komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sama teman-teman, lihat, A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Ya teman-teman, kita lihat di contoh soalnya supaya lebih paham lagi. Contoh soal nomor 1, 6 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 dikali 6. Berapa teman-teman? 24. Kemudian yang kedua, negatif 8 dikali 9 hasilnya itu sama dengan 9 dikali dalam kurung negatif 8. Ya, jadi ditukar saja posisinya teman-teman, tapi hasilnya sama. Ya teman-teman, itu adalah sifat komutatif untuk penjumlahan dan perkalian. Berikutnya teman-teman, yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan teman-teman. Yang pertama untuk penjumlahan ya, kita baca, hasil penjumlahan tiga buah bilangan tidak berubah meskipun urutan letaknya ditukar. Sama ya, jadi hasilnya sama walaupun mau ditukar di mana-mana bilangannya itu, hasilnya sama teman-teman. Perhatikan, dibaca, dalam kurung A plus B plus C itu hasilnya nanti sama dengan A plus yang dikurungnya atau yang dalam kurung adalah B plus C. Supaya lebih paham, kita lihat contoh yuk. Ya, yang contoh A, dalam kurung 8 plus 15 plus 5. Ingat teman-teman, kalau ada dalam kurung maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu berapa teman-teman? 23. Betul, ditambah 5 sama dengan 28. Sisi sebelah kanannya, lihat, apanya yang dikelompokkan atau apanya yang berubah tempatnya? Ya, angka 8-nya dikeluarkan. Kemudian yang di dalam kurung adalah 15 plus 5. Lihat hasilnya, 8 plus 20 sama dengan 28. Sama kan teman-teman? Sama. Kemudian yang B, 6 ditambah dalam kurungnya berapa teman-teman? 9 ditambah 8. Betul. Nah teman-teman, itu akan sama
dengan dalam kurung 6 ditambah 9 ditambah 8. Berapa teman-teman hasilnya? Jika sebelah kiri dan sebelah kanan jumlahkan, sama kan teman-teman hasilnya 23? Ya, betul. Jadi teman-teman, sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan ini dipindah letaknya dimanapun itu nanti penjumlahannya hasilnya sama ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita ke perkalian ya. Perkalian, hasil perkalian tiga buah bilangan tidak berubah meskipun urutan letaknya ditukar. Ada perbedaan nggak teman-teman dengan penjumlahan tadi? Sama kan? Sama. Meskipun A, B, C-nya itu letaknya ditukar, tapi hasilnya tetap sama teman-teman. Ya, supaya paham, yuk kita lihat contoh yang A. Dalam kurung 4 dikali 5 dikali 3, maka hasilnya akan sama dengan teman-teman di sebelah kanannya. Yang dikurung apa itu? Ya, 4 dikali dalam kurung 5 kali 3. Kalau teman-teman jumlahkan, itu sama teman-teman hasilnya. Berapa? Betul, sebelah kiri maupun sebelah kanan adalah 60. Kemudian yang B, lihat. 7 dikali dalam kurung 6 kali 2 akan sama dengan, lihat, dalam kurung 7 dikali 6 dikali 2. Masing-masing hasilnya berapa teman-teman? Ya, 84. Jadi, sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian itu sama ya teman-teman hasilnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran, disebar nih teman-teman ya. Ini sifat distributif ini berlaku hanya pada, lihat teman-teman, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan ya. Itu tolong nanti diulang-ulang lagi. Kita bahas sifat distributif ini pada perkalian terhadap penjumlahan. Lihat contohnya teman-teman. A dikali dalam kurung B ditambah C. Ingat teman-teman ya, ini adalah perkalian terhadap penjumlahan. Itu kita sebar datanya atau kita sebar bilangannya itu. Lihat teman-teman, yang pertama adalah yang A dikali B, teman-teman kurung, kemudian penjumlahan berarti dia apa? Ya, ditambah dalam kurung, lihat, A dikali C. Clue yang kedua ya, dikurung. Itu nanti hasilnya akan sama ya, dengan data asli dan data yang sudah didistributif atau disebar tadi. Langsung kita ke contoh soal teman-teman. Lihat teman-teman, 4 dikali dalam kurungnya itu ada 5 ditambah 2 ya teman-teman. Sekarang kita sebar. Lihat di sebelah kanannya, dalam kurung 4 dikali 5 ditambah dalam kurung 4 dikali 2 ya. Setelah 4 dikali 5 berikutnya 4 dikali 2 tapi di jumlah ya teman-teman ya. Teman-teman lihat dan hasilnya sama pak? Sama. Silahkan dibuktikan teman-teman ya, itu adalah perkalian terhadap penjumlahan. Nah yang berikutnya, perkalian terhadap pengurangan. Ya teman-teman, sama-sama, hanya yang membedakan adalah dalam kurung yang pada bagian sebelum didistribusikan atau belum didistributif atau penyebaran itu, lihat, itu adalah min ya, min. Kita uraikan dulu. A dikali dalam kurung B min C itu hasilnya sama dengan, lihat, yang pertama yang dikurung adalah A dikali B kurung tutup min dalam kurung A dikali C, hasilnya akan sama. Lihat di contohnya teman-teman.
8 dikali dalam kurung 6 dikurang 3, maka akan kita sebar menjadi, yang pertama 8 dikali 6 kita kurung dikurangi, yang kedua kemudian 8 dikali 3 kita kurung. Hasilnya sama. Sama. Ya teman-teman, jadi sifat distributif itu adalah disebar, ya, penyebaran. Hanya berlaku pada, ini cluenya, hanya berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Ya teman-teman ya, jadi sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama komutatif, yang kedua ada asosiatif, kemudian yang terakhir ada distributif. Oke teman-teman, untuk meyakinkan teman-teman supaya lebih paham, lebih terampil dengan contoh-contoh yang sudah Pak Yoyo siapkan, teman-teman mengerjakan tugas. Dan tugas ini dikumpulkan hari ini juga. Ya teman-teman ya, sampai jam berapa Pak? Bapak tunggu sampai jam 3 dikirimnya lewat Go Class saja. Ya teman-teman ya, semangat selalu. Tidak ada kata tidak bisa sebelum dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.